Oh iya, yaudah nih Yul, duit 50.000-nya. Oke deh, Yuli ambil ya. Iya. Jadi langsung aja yuk ke kontrakan. Langsung. Iya. Ah! Ya. Gue putih dah. Eh Yuli, buruan, mamanya udah gak sabar nih. Tuh kan, gak salah lagi. Hah! Gak salah lagi nih, belajar biologi nih, berkembang biak ini mah. Pembedahan warna pink op merah jambu. Dokoh bener si Paing. Hah! Gua kudu laporin ke warga ini mah. Gua gerebek lu berdua lu. Pasti enak-enakan itu di dalam. Dengerin gua. Gawat banget, Pri. Gua ngeliat si Paing berduaan sama si Yuli. Udah gak salah lagi nih, mah. Woi, mereka pasti begini nih. Udah pasti jina itu mah urusannya. Ah. Bang, belum ada buktinya. Lu gak boleh seujon. Fitnah itu namanya. Lu jangan ngeremehin visi gua dong. Pandangan op demun mata gua yang tajam, supersonik. Ini udah jelas. Gua ngeliat pakai mata kepala gua sendiri. Si Paing sama si Yuli masuk ke kontrakan kosong. Apalagi si Paing ngasih duit ke si Yuli. Parah bener lu. Gue jadi penasaran ini, Bang. Iya. Di mana dia, Bang? Noh, di sono kontrakan. Noh, Pri. Ya Allah, itu Pri si Paing dosa banget, Pri. Lu tahu sendiri kan, si Paing mah mukanya engas. Mesum banget dia mah omes. Triple X tiap hari dibuka sama dia. Enggak salah lagi, udah. Pasti begini tuh blang-blaam. Ya udah, Bang. Gue pastiin keadaannya, Bang. Iya. Cek and recheck kudu itu mah. Pri, gua mau nyari orang-orang, Pri, buat koordinir, Pri, buat ngegerbek dia. Jangan tampan-tampan ini kampung kosong, dia pikir sepi kali. Yuli kok di sini? Bukannya tadi di kontrakan? Iya, tadi habis dari kontrakan. Kenapa? Yuli tadi masuk kontrakan berdua sama Paing ya? Iya, kenapa? Astagfirullahaladzim. Yul, gak boleh begitu, dosa. Kok dosa sih? Emang dosanya gimana? Kalau udah cowok sama cewek masuk kontrakan, pasti gak salah itu mah. Pasti berbuat yang enggak-enggak kan? Seperti apa begitu, mesum. Ih, amit-amit Bang Japri, siapa juga yang mesum? Ih. Orang Bang Paing cuma beli duren. Hah? Duren? tapi kok beli duren kenapa harus ke kontrakan? Iya, soalnya kan kalau misalkan di ruangan terbuka nanti nggak enak sama yang lain. Baunya itu kan nyengat banget Bang Japri. Iya benar, benar-benar. Emang jualan duren berapa sih, Yuli? Sekotaknya 50.000, Bang Japri mau. Mau. Ada sekarang? Ada. Yuri langsung ke kontrakan Yuli. Iya. Ya masuk Bang Jepri. Astagfirullahaladzim. Si Japri sama si Yuli masuk kontrakan itu. Wah, berbuat yang enggak-enggak ini mah. Gak salah ini. Yuli, enak banget ini barangnya. Asik ya, Bang. Buset, gak kurang-kurang. Pulen barang Yuli, pulen. Waduh, si Japri,
lagi enak-enakan di dalam. Pakai dikata pulen segala lagi. Gak biasa dibiarin ini. Harus gue laporin nih. Bang, 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 bang. Bang, saya mau laporan, bang. Eh, lu yang main laporan-laporan banyak. Justru gue mau laporan ke lu. Yaudah, bang, ngeru duluan dah. Si Paing sama si Yuli lagi berbuat mesum. Bukan, bang. Bukan si Paing. Tapi si Japri yang mesum sama si Yuli. Si Japri? Eh, yang bener lu kalau ngomong. Iya, bang. Nih, tadi saya ngelihat si Japri sama si Yuli masuk kontrakan. Terus udah gitu nih ya, saya dengerin. Eh, masa dia bilang ngerasa enak? Itu udah gitu pulen. Tuh. Halo, brengsek si Japri. Itu. Eh, tadi justru gua laporan ke si Japri bahwa si Paing sama si Yuli lagi berbuat mesum. Eh, rupanya si Japri pengen ikut-ikutin ngerasain kue bugisnya si Yuli. Repot begitu mah. Aduh. Lu mending gua peranin dah. Ayo, bang, ayo, bang. Mes nih badan kagak nonton live streaming tadi malam. Hah, eh. Hah? Ngaku lo. Lu abis masuk kontrakan sama si Yuli kan lu berdua lu, hah? Aku gak lu? Iya bang, kenapa emang bang? Eh, lu pasti blam-blam lu nyicipin bolu kukus warna pinknya si Yuli kan lu, hah? Bang, kagak bang. Nah, hajar bang, hajar bang. Hajar lu. Bang, enggak. Muka lu muka engas. Iya bang. Bang, ampun bang. Gua hajar lu. Bikin malu lu. Kampung yang udah kosong lu bikin empty. Ayo, Jeng. Nah. Mampus lu. Orang gak tahu duduk perkaranya, baju lu penuh tai. Jadinya tuh kotor. Semua-muanya aja. Gimana Bang Japri? Enak enggak? Enak banget Yuli. Mantep. Iya. Oh iya. Kok bisa ini sih? Sepulen itu barang Yuli. Iya Bang Japri, Yuli kan jaga kualitasnya. Mantep. Waduh. Pulen katanya. Eh, besok Bang Japri mau lagi ya? Oh, boleh banget Bang Japri. Yaudah nih. Ya, makasih Bang Japri ya. Yaudah Yuli mau beresin nih, bekas Bang Japri berantakan banget. Jadi malu Bang Japri nih. Yaudah Bang Japri, Yuli masuk dulu ya. Ya. Makasih Bang Japri, kabarin sama-sama aja ya. Iya, iya. Ayo Bang. Ayo Japri. Lu abis ngebelah durian si Yuli lu ya? Abis ngerasain durian si Yuli lu ya? Ya, nggak dibelah lagi bang. Udah siap langsung. Aduh! Ah, meletek, Jing! Aduh! Rabang gabus! Eh, gua akuin emang. Si Yuli mah udah pasti pulen, lembut, wangi, meletek, sama mingkem dikit. Ah! Becek banget itu pasti. Pre, gua ada gocap nih. Gua bisa gak? Ya itu mama harganya segitu, bisa Cing. Eh, lu berdua dosa lu. Lu jangan begitu dong, Jo, jangan sosok Jo maklar. Gua punya 200 ribu. Gua pengen nambah 4 kali. Gua mau ngerasain. Bisa nambah itu, bisa. Iyalah. Bang, saya ikut, Bang. Iya, tapi lu bagian ngebecekin aja ya. Yuli. Iya. Eh, Bang Marco, Bang Acing. Ada Yuli. Apa? Eh, Yuli. Bang Marco mau dong kayak si Paing sama Japri. Oh, Bang Marco mau. Mau lah. Eh, Bang Marco juga pengen ngerasain kelegitan itu tadi. Ya, ya. Nih, Bang Marco punya duit nih. Bang Marco mau nambah 4 kali. Masalahnya. Wah, 200 ribu mah. Ini mah lama di dalam, Bang Marco. Iya, emang A. Marco udah niatin. A. Marco pengen banget. Bang, saya juga mau, Bang. Eh, lu tunggu di luar aja. Ini gua dulu, ini gua season of the moon. Ya udah, tapi satu-satu ya, soalnya ruangannya sempit. Tuh, kancing gua bilang juga apa? Pasti keset, peret, sirih banget. Jadi yuk, Bang Marco. Yes! Pakai 2-1, Bang. Bang. Bang, gantian, Bang. Cing, Bang Marco dalam ya? Iya, Pri. Pasti ketagihan ini dia.
Set bukan pasti ketagihan lagi, Pri, orang kata si Yuli. Jangan banyak-banyak ya, sempit. Iya, emang jelas, di dalam mah sempit. Bukannya. Pri, ada apa nih, Pri? Mako di dalam sama Yuli tuh. Hah? Sial, bener tadi gue digebukin sama dia. Kita udah di dalam. Udah, Yuli, cepetan lah. Udah ngeluat bener ini, gak sampai ujung. Ngomong sekarang? Iya, Bang Marco mau langsung aja, ngomong pakai pemanasan. Kok Bang Marco buka baju? Eh Yuli, ya emang iya ini Bang Marco ngomong pakai pemanasan, langsung aja, ya. Ini cepetan Yuli, buka, buka Yuli. Punya Yuli, buka Yuli. Yaudah jangan kaget ya, Bang Marco ya. Iyalah, kagak, udah biasa. Nih, nih, cobain Bang Marco, cepetan, enak deh rasanya. Penuh yang ginian Yuli. Yah, terus seru ini mah. Iya, Yuli kan jual durian itu, Bang Marco. Bang Marco kirain durian seponge dua ponge yang agak mingkem, legit. Ih, aduh, kurang ajar nih Bang Marco nih. Yuli pergi sana, Bang Marco. Yah, gue mah gagal lah tuh. Emang Yuli cewek apaan? Gagal lah tuh belam-belam, Bang Marco. Sana, pergi Bang Marco. Lama amat ini si Marco di dalam, Cing. Tau. Lah, atuh udah keluar aja bang, baru juga masuk. Bang, enak ya bang? Enak apa lalu, gua digambar sama si Yuli. Gua kirain mah, durian dengan konotasi, ngatain durian beneran. Lah? Berengsek lu beneran Pri lu. Emang lu kira durian apaan bang? Gua kirain durian rasa gatet. Pantesan tadi lu datang-datang gebukin gua, lu kira gua habis makan durian yang enggak-enggak ya? Ngejelatin durian yang enggak-enggak ya? Bang Marco, berengsek nih Bang Marco nih. Orang Yuli jual durian, malah dibilang jual diri. Iya Yuli, maaf. Yuli masih punya iman, Bang. Iya. Dua kali. Bang Najib masih mau? Enggak, orang durian bohongan sih.